Halo teman-teman, saat ini cuaca baru saja turun hujan, masih mendung, awan tebal di langit, hitam, gelap. Untuk penerbangan pesawat biasanya ini sangat mengerikan. Wah, pilot dan para penumpang harus waspada dan berdoa. Wah, teman-teman, ini ada pesawat yang akan meluncur sepertinya nih, mendarat karena cuaca sedang tidak baik. Wah, semoga ini tidak terjadi apa-apa, teman. Apakah dia akan mendarat di air? Wah, sepertinya bahaya tidak, teman-teman. Di air, teman-teman. Mudah-mudahan bisa terbang lagi nih. Tapi ternyata waduh, teman-teman, benar ini di air, teman-teman. Luar biasa. Mudah-mudahan ini selamat ya pesawatnya, teman-teman. Dia mendarat di air, mendarat darurat, teman-teman. Wah, luar biasa. Wah, seru banget ini. Semoga saja semuanya selamat. Waduh, ngambang ini, mengapung teman-teman di atas air. Wah, bagaimana ini ya teman-teman, kalau sudah di air begini jadinya berenang nih sore-sore. Ya begitulah kalau cuaca sedang tidak baik. Pesawat terkadang kena musibah, tapi ini alhamdulillah tidak terjadi musibah yang besar, hanya terapung di perairan. Nanti segera kita cari pertolongan agar ini pesawat bisa diselamatkan, bisa diangkat dari air, karena kalau terlalu lama takutnya kedinginan ya teman-teman, nanti masuk angin lah ya. Nah, apalagi ini pesawat sepertinya belum makan, jadi lemas deh. Makanya teman-teman harus rajin makan, jangan susah ya, makanan yang bergizi biar kuat, sehat, bisa terbang lagi. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar mendapat updatean video terbaru ya, yang lebih seru-seru lagi. Pesawat yang tadi mendarat darurat di perairan sekarang sedang diangkat pakai helikopter. Dua helikopter, si Black dan si White. Ini si hitam dan si putih akan menyelamatkan pesawat Boeing yang sangat besar. Mudah-mudahan bisa terangkat ini dari perairan dan semua selamat, bisa diselamatkan teman-teman ya. Seru banget nih misi penyelamatannya pakai dua helikopter, si putih dan si hitam. Sangat berjasa sekali nih ya, bisa menyelamatkan pesawat beserta penumpangnya ya teman-teman dari perairan. Oh, oke teman-teman, akhirnya bisa diselamatkan berkat si helikopter ini ya teman-teman. Wah, seru sekali. Ini hebat si dua helikopter ini nih, canggih-canggih nih pilotnya nih, bisa mengangkat pesawat berdua nih diikat pakai tali. Aduh teman-teman, sekarang tinggal di apa itu, dibersihkan airnya, dikeringin biar tidak masuk angin. Kalau sudah tenang nanti dibawa ke hanggar atau garasinya ya teman-teman. Sekarang saatnya membawa pesawat yang tadi sudah diselamatkan oleh helikopter, sekarang ditarik oleh truk.
akan dibawa ke hanggar. Karena pesawat ini masih dalam keadaan sakit ya teman-teman, karena habis tadi mendarat darurat di perairan, jadi sekarang mesinnya belum bisa jalan nih. Harus diangkut dulu pakai, ditarik pakai truk. Oh, ditarik teman-teman. Ini harus dibawa ke bengkel dulu, nanti dibetulin. Ayo teman-teman, siapa yang kuat menarik pesawat? Teman-teman kuat? Ini truk sudah kuat nih membawa pesawat Boeing. Nah, cukup kuat tenaganya untuk menarik sebuah pesawat terbang. Yang tadi terjatuh di perairan, tapi jatuhnya selamat karena di air ya. Untung pesawatnya bisa berenang. Ya, makanya teman-teman harus mulai belajar berenang ya. Selain untuk olahraga, juga bisa untuk menyelamatkan diri jika terjadi kita jatuh di air ya. Oke teman-teman, kini truknya yang menarik pesawat sudah sampai di hanggar atau garasi untuk pesawat. Kita parkirkan dulu di tempatnya, nanti setelah ini kita bawa ke bengkel atau mekaniknya aja ya, panggil ke sini ya, biar nggak susah lagi nanti dibawanya ini pesawat. Nih sama teman-temannya kumpul lagi. Yo. Ya, parkir sini. Iya, cukup. Sudah istirahat dulu kalau sudah sampai di hanggar ya, teman-teman. Biarkan istirahat dulu pesawatnya, nanti besok kita mainkan lagi ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya channel ini, agar nanti teman-teman mendapat update video terbaru yang lebih seru-seru lagi tentang pesawat mainan. Oke, jangan lupa yang belum mandi, mandi. Setelah mandi nanti makan, biar badan sehat, tidur nyenyak, jadi anak pintar. Terima kasih.